dan ini adalah sindiket yang perlu ditumpaskan dengan segera. Benda ini akan terjadi kepada semua. Jadi sebab itu saya minta kepada rakyat Malaysia, sebarkan perkara ini, sebarkan video ini, dan kiranya mereka ini buat video ataupun membuat liputan, maka mereka akan dipindahkan dan malah mereka dijual. Sudah pasti dalam proses untuk penjualan itu mereka diseksa, dipukul. Ramai di kalangan pekerja masa mengaduh setelah mereka membuat aduan. Mereka akan dijual kepada ejen kedua dan ketiga dan dikenakan tebusan yang lebih tinggi. Untuk maklumat paham media sekarang, anggaran tebusan dikenakan adalah sebanyak RM70,000 ke RM100,000 sekiranya mereka ingin pulang ke Malaysia. Kita tidak boleh berkompromi dengan penjenayah-penjenayah ini dengan cara membayar tebusan. Kita perlu menggunakan usaha yang lebih tinggi. Kita perlu menggunakan platform ASEAN. Ini ada isu yang lebih penting daripada isu dagangan. Adakah kita nak mengatakan bahawa hubungan dagangan itu lebih penting?